Halo Bos Bi semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Otong Bos. Bareng Otong di sini siap bantu masalah Bos Bi semua. Oke Bos Bi, pada video kali ini Otong mau kasih tahu cara kita memulai siaran langsung di Instagram terbaru Juli 2022. Langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita buka aplikasi Instagramnya. Kemudian untuk kita bisa memulai live streaming atau siaran langsung ya, kita klik yang tanda plus di atas. Klik, kemudian kita klik siaran langsung di sini. Oke, kemudian di sini kita klik aja yang tengah ini ya untuk memulai siaran langsung. Kita juga bisa untuk tambahkan filter di sini. Kemudian kita juga bisa atur untuk judul videonya dan waktu mulai live streamingnya. Kemudian di sini kita bisa atur juga untuk pemirsanya. Kita bisa atur untuk publik atau untuk latihan. Nah, untuk yang latihan ini hanya sendiri ya, kita sendiri, atau mungkin kita bisa pilih orang lain untuk bisa menonton. Terus udah gitu kita bisa tambahkan judul di sini ya. Oke. Itu dia. Di sini juga ada pengaturan, silakan. Gampang lah, tinggal klik yang tengah ini ya. Itu dia cara memulai siaran langsung di Instagram terbaru Juli 2022. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.